Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jalan Tol Jogja Mbawen, masyarakat Seyegan menunggu pembayaran uang ganti kerugian. Bagaimana kabarnya teman-teman sedulur semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Saat ini saya berada di Kapal Newon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran perkembangan progres terkait dengan pengadaan tanah yang ada di Kalurahan Margodadi, Margomulyo, Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman ya teman-teman semua. Tetapi sebelumnya kami mohon dukung terus channel ini karena dukungan teman-teman sedulur sangat berarti bagi kamu. Terima kasih. Terus ya video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Teman-teman sedulur semua, seperti telah kita ketahui, untuk Kapanewon Seyegan masuk di dalam seksi 1 Yogyakarta Banyurejo dari pembangunan Jalan Tol Jogja Mbawen. Tim pelaksana pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Mbawen telah melaksanakan pemberitahuan besarnya ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Yang pertama, untuk Kalurahan Margomulyo telah dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021 kemarin, teman-teman semua. Di Kalurahan Margomulyo, seperti kita ketahui ya, ada satu dusun yang terdampak, yaitu Dusun Jamblangan. Di sini termasuk perumahan Puri Margomulyo Asri. Ada kurang lebih 126 bidang tanah dengan luasan kurang lebih 26.000 meter persegi. Kemudian dengan total nilai uang ganti kerugian adalah sebesar kurang lebih 87 miliar rupiah. Yang kedua adalah di Kalurahan Margodadi. Di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, ada tiga dusun yang terdampak, yaitu Kadipiro, Meranggen, dan Druju. Di sini juga terdapat SMK 17 Seyegan, kemudian juga Gereja Katul Seyegan yang terdampak. Pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian juga sudah dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 September 2021 kemarin. Dari daftar nominatif kemarin ada 99 daftar nominatif, sedangkan infonya ada 76 bidang tanah yang terdampak dengan luasan total kurang lebih adalah 55.000 meter persegi dan dengan nilai total ganti kerugian atau UGK adalah sebesar 46 miliar rupiah. Akhirnya yang ketiga adalah di Kalurahan Margokaton. Untuk Kalurahan Margokaton juga telah dilaksanakan pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian pada tanggal 14, 15, 16, dan 22 September tahun 2021 kemarin ya teman-teman sedulur semua ya. Ini meliputi 5 dusun yaitu Bantulan, Susukan 1, Susukan 2, Susukan 3, dan Sumokaton. Sedangkan jumlah bidang tanah yang terdampak adalah sekitar 199 bidang tanah dengan luasan kira-kira 102.000 meter persegi. Mudah-mudahan nanti
proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar, yaitu pembayaran uang ganti kerugian bisa segera dapat dilaksanakan. Informasi dari PT Jasa Marga Jogja Mbawen dari Direktur Teknik Umi Vierta disebutkan bahwa rencananya sebentar lagi nanti akan turun anggaran pengadaan tanah dari Elman atau pemerintah kurang lebih sebesar 400 miliar rupiah yang akan dipergunakan untuk pembayaran uang ganti kerugian di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan teman-teman semua uang ganti kerugian yang tahap kedua ini bisa segera cair di bulan Oktober ini ya teman-teman semua ya, sehingga nanti dapat segera dibayarkan. Pada saat ini juga setelah pelaksanaan pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian, maka selanjutnya berkas-berkas dari pihak yang berhak dikumpulkan oleh tim pelaksana pengadaan tanah untuk dilakukan validasi sebagai syarat untuk pelaksanaan pembayaran dan pelepasan tanah. Demikian ya teman-teman sedulur semua, gambaran proses pengadaan tanah untuk Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman sampai dengan di awal Oktober 2021 ini. Sehingga saat ini masyarakat tinggal menunggu pembayaran uang ganti kerugian. Saya kira untuk pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk kerugian nanti akan berproses selanjutnya di Kalurahan Banyurejo, Kalurahan Tambakrejo, dan Kalurahan Sumberjo di Kapanewon Tempel. Ini kalau menurut infonya targetnya diharapkan nanti di akhir bulan tahun 2021 ini pengadaan tanah di seksi 1 ini dapat diselesaikan ya teman-teman semua, sehingga nanti proses konstruksinya dapat segera dimulai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.